dugaan kesengajaan. Gimana tanggapan? Berikan kesempatan kepada polisi untuk melakukan penyidikan, dan hal ini sudah dilakukan. Jadi kita tunggu hasil penyidikan dari polisi, bagaimana hasilnya, yaitu yang nanti akan kita kemudian berikan pendapat kembali. Jadi berikan kesempatan kepada polisi untuk menyelidiki dan melakukan penyelidikan sampai kemudian didapatkan fakta dan bukti di lapangan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!